Halo, berjumpa lagi dengan saya, Chandra Suganda. Jadi minggu waktu lalu saya sudah memperkenalkan hidroponik pertama saya, dan sekarang sudah satu minggu setelah tanam, dan mari kita lihat. Nah, jadi ini hidroponik saya setelah satu minggu, dan ternyata hidroponik saya ini terkena hama, tapi hanya satu saja sih yang kena hama, itu ini. Nah, ini dia. Jadi ini katanya kalau nggak salah namanya leaf miner atau hama penggorok daun. Jadi dia itu sejenis lalat yang bertelur di daun lalu menetas, dan dia mulai memakan daun dari dalam. Jadi daunnya tidak robek, tapi dia dimakan dari dalam sehingga dia kelihatan putih-putih seperti ini. Nah, ini dia. Jadi katanya solusinya itulah kita potong dia supaya nggak menyebar, kita bakar kalau bisa supaya hamanya mati dan tidak berubah jadi lalat dewasa dia. Nah, setelah itu kita untuk mencegahnya kita semprot pakai air rebusan cabai atau bawang putih, itu sepertinya. Mari kita coba. Jadi ini tadi daunnya sudah dipotong, dan sekarang kita akan menyemprotnya dengan air rebusan cabai sama bawang putih. Ini dia. Jadi ini semacam insektisida, tapi dengan bahan yang alami, bukan dengan yang kimia. Jadi ini ditanam di tempat yang agak terbuka, cuman isi atap. Jadi kalau dia tidak dikontrol, hama bisa saja menyerang kapan saja tanaman hidroponiknya. Jadi mari kita semprot dia. Jadi disarankan juga untuk menyemprotnya pada sore hari supaya dia tidak cepat menguap, dan besoknya efeknya bekerja untuk mencegah hama lalat tadi. Nah, ini dia tanamannya sudah disemprot semua. Semoga tidak diserang lagi sama hama lalat tadi, leaf miner. Semoga sehat terus sampai bisa panen. Ini umurnya baru 7 hari setelah tanam. Kalau tidak salah, dia 20 hari sampai 30 hari baru bisa dipanen. Nah, itu tadi hidroponik saya. Nah, dia terkena hama. Ini baru pertama kali saya mencoba hidroponik, dan bisa digunakan sebagai pengalaman untuk lebih dikontrol lagi. Sampai jumpa.